Hai guys, welcome di channel YouTube aku. Hari ini aku bakal mainin tutorial dari Rain Simulator. Ya, tanpa basa-basi kita mulai aja kali, mulai dari new game. Aku bikin save filenya pakai nama aku aja. Oke. Jadi katanya game ini memang agak berat sih. Well, aku main di laptop sih. Dan belum upgrade RAM juga, jadi ya agak patah-patah dikit mungkin. Oke, kita mulai tutorialnya. Kita dikasih tahu untuk base movement. Oke. Bisa lompat juga. Oke. Ter. Disuruh ke follow the blue icon, read the letter. Halo cucuku, jika kamu membaca surat ini, maka kamu telah setuju untuk memenuhi keinginan terakhir kaku dan datang ke ranch milik keluarga. Ranchnya terbengkalai karena saya tidak punya waktu dan kesempatan untuk mengurusnya. Datanglah ke rumahku. Aku meninggalkan beberapa barang di bagian attic tuh atap ya, bukan atap sih. Pokoknya lantai atas lah yang bakal membantu kamu. I believe in you, your loving grandfather. Oke. Kita save dulu aja kali ya. Here you can sleep. Oke. Kita suruh ke biru-biru sekarang. Inspect the first floor of the house. Gimana cara kesananya? Oh. Remove the obstacles. Gandeng ya, kita matiin aja lah guys. Cara ngancurin tuh gini ya. Oke. Kita balik ke tangan. Find the chest upstairs. Oh itu ternyata. Wih, dapat pistol. Ambil revolver ini. Di dalam hutan jauh sana banyak binatang yang liar yang bakal menyusahkan kamu. Aku meninggalkan duit dan peluru. Satu hal lagi, kamu bakal butuh mobil. Jadi di garasi ada UTV yang udah tua, terus kamu mesti cari part-partnya untuk buat maksimalin bentuknya. Oke. Berarti sekarang kita bakal ngerakit mobil kali. Oh, udah tandain semua ya guys ini. Biru-birunya. Enak dong ya. Seatsnya ini baru satu ya. Kita butuh dua. Oke. Apa nih? Fuel tank. Bensinnya. Ini untuk... Oke. Oh, belum bisa ditaruh ya. Ini padahal ada bank, kenapa nggak bisa diambil? Hmm.
Aduh, nge-lag. Ya, kurang lebih. Ngerakit beginian doang sih. Masih tutorial, tenang. Kalo dilihat dari gameplay mekanismenya sih gak gitu ribet ya kayaknya. Tapi gak tau juga. Kita masih kurang satu roda dan satu tempat duduk. Berarti bisa main berdua ya guys. Ntar aku coba ajak temanku lah. Oh, sini ternyata satu lagi. Oke. Apa nih? Flip car. Oh, melayang. Kok melayang? Jerry can please. Taruh di sini. Disuruh ke gas station. F2 ignition. Switch like. Oh, wow. Kita disuruh isi bensin. Aduh. Kontrol mobilnya licin ya kayaknya. Apalagi bersalju gini. Aduh. Jauh juga ternyata mau isi bensin doang. Gimana cara core-nya? Oh, oke. Okay. Loh. Gimana? Ini aku ambil. Install di sini. Oke. Okay. Oh, pakai duit. Duitnya dapat dari mana? Oh, ini. Banyak juga duitnya buat starter. Oh, masih si ini juga. Gak apa, duit kita masih banyak. Waduh. Talk with the real estate agent. Berapa jauh tuh? 200 meter. Banyak banget pohon. Aduh. Kacau. Mesinnya bug sim kayaknya. Kecepatan mobilnya lumayan juga ya, 40 km. Masuknya lewat. Ada NPC. Good day, bla 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 bla. Ya. Net case, I must give you construction manual. This book will help you to rebuild your ranch. Keep in mind that construction is only permitted on your ranch territory. Kita disuruh bikin sesuatu, bangunan. Oke. Suruh beli bahan-bahan dulu.
juta mesti beli mobil ke sini ntar. Di mana belakang ya? Oh, disuruh masukin ke situ mobilnya. Aku bikin warna navy aja kali ya. Keren. Great. Oke, exit. Hardware store reach. Kemana tuh jalannya? Oh, ke situ. Aku nggak tahu pakai lampu tuh ngaruh ke cepet ngabisin bensin atau nggak ya, kayaknya sih ngaruh ya. Aduh, aduh, aduh. Kamera nggak enak banget dah. Aduh. Oh iya, belum di starter. Terminal terus bisikan manifest purchase. Oh, kita beli barang dari sini. Tadi disuruh beli X crowbar, chip table saw. X crowbar ini. Oke. Okay. Kita check out. Oh, ngambilnya di sini. Waduh, ada badai salju. Update baru ya kayaknya. Serem ya suaranya. Kenceng banget. Apa memang... Oh, dia masuk ke inventory. Talk with seller. Serem ya guys, suaranya kayak... Ada... Olongan sesuatu. Waduh, waduh, waduh. Jelek kali jalannya. Untung mobilnya offroad. Aduh, aduh, aduh. Sorry. Aduh duh, ada binatang. Hebat juga ya rusanya. Dingin-dingin kayak gini masih bertahan. Oke, mantap. Kita udah nyampe. Dia jual apa kah? Livestock. Oh. Dia jual apa namanya? Ternak, hewan ternak. Disuruh beli egg basket dan 2 chickens. Oke. Okay. Egg basket. Ini 1, 2 chicken. Oke, okay, check out. Aduh, duh. Ah, emang kabur-kaburan. Gak bisa ambil dua sekaligus ya? Oh, gak bisa. Dicekek dong.
kekerasan terhadap ayam. Hebat bener nih ayam, kagak kedinginan. Lol. Oke. Suruh balik ke ranch ya. Jauh juga. Aduh, 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 aduh. Kameranya nggak enak banget. Nggak bisa digerakin. Kita tadi baru pergi ke tiga toko, bensinnya udah hilang satu bar tuh. Boros kali ini UTV. Waduh. Apakah aku nyalain lampu terus? Suruh keluarin ayamnya ya. Oh, suruh taruh di situ. Kita deketin aja lah. Silau banget. Matiin mesinnya dong. Oke. Ini apa tadi? Bukan ya? Oh, di situ grain sama. Gimana cara? Oh, hold. Ini tempat buat isi airnya. Kita taruh di atas sini. Ini taruh bawah dulu. Ini juga taruh bawah. Kita taruh atas sini. Buat minum. Suruh bikin small cup. Oh, ini build. Small cup. Oh, ini doang. Aduh, aduh. Bikin di mana? Gak bisa ada rumah kayaknya. Di sini aja lah. Take jerrycan. Oke. Taruh mana? Apa ini? Oh. Buat lock tag kan dapat dari mana ya? Di gudang ada ternyata. Aku nggak lihat. Oh, di luarnya. Cuma bisa bawa satu-satu. Hebat ya, ada trailnya. Datang keren gitu. Seru sih.
Ini perlu 15. Wah, kurang banyak banget dong. Masih kurang banyak banget. Satunya pengen dapat berapa? Ini orang kayaknya nggak ada stamina-nya ya. Enak dong bisa lari terus. Kehabisan kayu kita. Nebang dari mana? Oh, bisa gini. Oh, alah. Loh, loh, kok. Tadi baru 6 per 15 ya. Satunya dapat 2 kayaknya. Masih kurang banyak. Tambahin 8. Ini tambah 8. Oh, kurang satu batang kayu lagi. Nah, pas. Kejauhannya bikinnya. Aku bikin kebanyakan ya. Oh, enggak pas. Pas. Setelah bikin small cup, apa lagi kah? Oh, bensinku habis nih, dipakai mulu. Kita turn off aja, kita ambil balikin ke sini. Oke, mantap. Nah, oke. Suruh demolish. Lo bisa gitu. Mantap. Demolish tadi pakai ini ya. Oke. Aduh. This house is beyond repair. Let's demolish it and start from fresh. Rumahnya itu udah nggak bisa di benerin lagi, udah bener-bener hancur. Jadi ya adalah mesti suruh buat ulang dari awal. Berarti kita mulai dari lantai paling atas, karena nggak mungkin dong kita bikin hancurin yang bawah dulu, ntar masa melayang. Oke, okay. Lucu juga gambarnya. Seru juga yang beginian. Rapuh banget. Nah, udah checklist tuh yang merah. Oh, wafernya kita hilangin dulu. Hancur asal aja, yang penting hancur. Apa nih? Barang-barang semua hancurin, ini hancurin. Wallpaper ilangin dulu semuanya. Kenapa nggak bisa ini? Oh,
Ada wallpapernya dia. Lantai 2 ada mancur. Wah. Lama ya. Agak banyak gitu yang harus dihancurin. Wah, ini sih banyak banget. Ini biar pegel aku itunya. Klik 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 mulu. Gede ya rumahnya. Sayang kenapa harus dibuang. Tapi memang sih udah hancur banget jadi ya. Agak berantakan. Menyedihkan buat dilihat gitu. Aduh udah malam. Tadi aku ada naikin gamanya sih jadi 3 dari berapa ya? Lupa. Soalnya kalau malam gelap banget kelihatannya. Daripada kita berdua kita pada sakit mata mending naikin aja kan. Apa nih? Aduh nge-lag. Oke, second floor udah hancur. Bisa lantai terakhir nih. Gampang banget ya nih orang gancurinnya. Kayak gak capek sama sekali. Masih bisa lari kura. Infinite stamina. Ada apa ini? Kenapa gak bisa? Oh, ada lampu di depannya. Kita masih hancurin di highlight dulu karena sesuai prosedur lah. Karena nggak mungkin, nggak sesuai logic nanti. Masih banyak banget ya. Dikit lagi guys. Terlalu banyak wallpaper di sini. Kenapa nggak bisa? Oh. Dikit lagi. Ini hancur, ini harus hancur, ini hancur juga. Oke, ini hancur. Hancur juga, hancur. Hancurin pintu. Gelap banget ya? Loh. Kok bisa nyala sendiri? Aku nggak mencet apa-apa. Hebat juga, gaib. Biarin lah, biar jadi penerangan kita sementara. Atau memang lampu otomatis nyala? Udah jam segini. Ini juga nyala soalnya tuh. Malam banget kalau baru nyala jam 9 lah. Udah gelap tapi gak kelihatan apa-apa ya. Wah, banyak banget hampa di sini. Atau tidur dulu aja, tapi tanggung sih. Kita gaspol aja lah ya. Sampai malam. Siapa tahu orangnya kalau kecapean bisa pingsan gitu kan. Tapi dari tadi sini kayak kuli. Hmm.
Astaga, banyak banget. Padahal ini rumah udah terbengkalai, masih aja nyusahinnya. Peninggal yang kakek kita hebat berarti. Masih kokoh walaupun udah rapuh segini parah. Bye. Akhirnya, apa lagi? Mana lagi yang belum? Bye. Wih. Complete freedom. Congratulations, you have completed the introductory quest and now know the basics. You are free to explore the open world, build additional facilities, purchase and breed animals, obtain new vehicle, go hunting and expand upon your ranch. Suruh baca glossary. Glossary berarti kalau untuk detail. It's time to build your homestead into a prosperous ranch. Good luck. Udah enggak ada. Oh, udah enggak ada objektif. Kita udah bebas mau ngapain aja. Oke deh kalau gitu. Kita tidur dulu. Oh, kalau tidur udah otomatis save. Kita pindah AM-nya bentar ke dalam sini. Nggak apa deh, di sini dulu sementara. Ini juga belum ada isinya soalnya. Apa bisa pindah makanan ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Belum ada telurnya, guys. Oke deh, kalau gitu segini aja kayaknya, soalnya kita udah nggak ada tutorial lagi. Jadi thank you buat yang udah nonton dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye.